Sitom lagi sama Selap. Wow, guys, tahu dong kalau banyak anak itu banyak rejeki. Nah, tapi jangan banyak-banyak juga kali ya kalau hari gini. Rejeki tetap ada kok. Guys, gak mau ngomongin soal bayi nih, kita bakalan ngebahas tentang 5 bayi seleb yang paling mahal, alias dibayar paling mahal, termahal deh pokoknya. Bayi seleb paling mahal yang nangkring di posisi 5 adalah bayinya Ayu Ting Ting. Yap, si Bilqis Khumaira Razak. Bilqis yang baru genap 2 tahun sudah nunjukin tanda-tanda nyusul emaknya jadi artis. Bilqis udah mulai centil nih, gengs. Sudah dandan dan gaya. Yoi, doi suka pakai lipstick dan juga suka goyang. Duh, mirip Ayu banget ya. Emang labelnya mahal banget, apalagi kalau diajak syuting. Kabarnya tarifnya nggak kurang 25 juta per episode. Gila ya. Kalau buat iklan si imut ini dihargai sampai 1,5 miliar. Wow. Dan guys, bayi selebriti yang harganya ada di nomor 4 ini adalah anaknya Ruben Onsu dan Sarwenda. Talia Putri Onsu namanya. Bayi mungil, imut, gemesin kayak ibunya ini emang belum bisa apa-apa. Tapi Ruben udah keranjingan nih ngunggah foto-fotonya di Instagram. Konon katanya guys, untuk perkali syuting anak Ruben Onsu ini dihargai 25 jeti. Itu juga cuma durasi pendek kurang dari 30 menit. Gila ya. Kalau buat iklan dipastikan gak kurang dari 2 miliar. Wow. Nah, bayi seleb nomor 3 yang dihargai tinggi adalah Rafathar Malik Ahmad. Anaknya Raffi dan Gigi. Emang nih bocah, dasarnya aja udah mal banget. Lahirnya aja udah ngabisin ratusan juta. Gak heran guys kalau Rafathar ini emang dibanderol sangat mahal. Kalau cuma ngundang buat acara pendek di studio, kabarnya nggak kurang 25 juta rupiah durasi pendek tuh. Kalau mau sewa jasa untuk syuting iklan harus nembus sampai 3 miliar. Widih, mahal banget ya. Kecil aja udah mahal banget, apalagi gedenya nanti ya. Ngeri abis guys. Berikutnya gengs, bayi seleb yang paling mahal ongkos sewa buat syutingnya adalah Salvea, anak dari Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Kayaknya kalau buat bakat seni udah gak usah ditanyain lagi deh, nurun pek dari bapak dan ibunya. Nah, bakat Safia yang oke ini ternyata dihargai sangat mahal nih gengs. Bayangin aja untuk syuting tayangan stripping harian yang durasinya cuma 30 menit, Safia dibanderol 30 juta rupiah. Gila, sebulan nyampe 900 juta tuh. Gimana kalau iklan ya? Kabarnya sih kalau iklan Dhani gak bakal jual murah gengs. Diperkirakan nih sampai 4 miliar. Widih, ngeri banget gak sih kecil-kecil tambang duit. Dan bayi seleb yang dihargai paling mahal di Indonesia di posisi 1, siapa coba? Ya, bocah imut lucunan gemesin cantik jelita kayak emaknya ini adalah anaknya Anang Hermansyah dan Bunda Ashanti. Namanya Arsy Adara Musisya. Wih, bener-bener lucu banget kayak boneka Arsy nih. Kecil imut baru genap 1 tahun, tapi bayaran Arsy udah bikin pening kepala. Arsy dibanderol 10 miliar rupiah sekali syuting iklan, Masya Allah. Ya, iklan berdua sama Bunda Ashanti sih, kayak kalau Arsy sendiri mah berarti sekitaran 6 miliar ya. Waduh, Arsy, Arsy, itu ngalahin gaji bapaknya sebagai anggota Dewan di Senayan selama setahun ya.